Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Asmaya MT. Ya, kembali lagi di channel saya, channel seputar olahraga. Nah, jadi pada kesempatan hari ini saya mau membuat video bagaimana cara melakukan lompatan biar nanti lompatannya tinggi. Ya, teknik apa aja ya, latihan apa aja yang digunakan? Nanti saksikan. Bagaimana cara membuat latihan biar lompat tinggi? Dan saya hari ini mau membuatnya bersama teman saya namanya Ferry. Ini masih kelas 10 tapi ini udah menjadi atlet kemana-mana ya. Jadi tonton terus bagaimana cara melakukannya. Selamat menyaksikan. Ya, latihan hari ini saya akan ini saya buat latihan yang pertama ya. Latihan yang pertama saya mau buat latihannya dengan cara circuit training ya. Circuit training itu adalah salah satu latihan kebugaran yang ada beberapa pos dan itu dilakukan dalam waktu yang bersamaan dan bergantian. Oke, gimana caranya? Kita nanti menggunakan fasilitas ban bekas dari ban ini kita bisa membuat lompatan yang maksimal seperti atlet-atlet yang sudah pro. Oke, dan semoga video ini bisa bermanfaat dan selamat menyaksikan. Sirkuit training yang pertama, di pos pertama nanti menggunakan meja. 30 detik, istirahat 1 menit. Oke, sudah siap? 1, 2. Istirahat 1 menit. Oke, yang selanjutnya kita akan latihan menggunakan gawang kecil ya. Jadi gawang kecil nanti dilompati 3 gawang kecil ini dilompati selama 30 detik juga. Jadi selama 30 detik sampai sini, balik lagi selama 30 detik. Oke. Gimana caranya? Selamat menyaksikan. 1, 2. Oke, cukup istirahat 1 menit. Circuit training selanjutnya, pos yang selanjutnya yaitu skipping ya, menggunakan skipping selama 30 detik ya. Oke, gimana caranya? Silakan selamat menyaksikan. 1, 2.
Oke. Okay. Istirahat 1 menit. Ya, di pos selanjutnya kita menggunakan fasilitas ban bekas ya. Jadi dari ban bekas ini bisa untuk meningkatkan daya ledak otot tungkai biar nanti pada saat kalian lompat, pada saat bermain bola voli atau lompat tinggi atau bulu tangkis bisa maksimal lompatannya. Jadi setiap apa? Tetap 30 detik dan seperti ini cara melakukannya. 1 2 Oke, istirahat 1 menit lagi. Oke, di pos yang selanjutnya masih menggunakan ban bekas, yaitu loncat menggunakan dan membawa ban bekas melewati apa ini ya? Panggung ya. Panggung kecil ya. Pokoknya kita kalau latihan menggunakan fasilitas yang seadanya dan diusahakan bisa untuk meningkatkan kebugaran kita. Oke, gimana cara melakukannya? 30 detik, siap. 1 2 Oke, istirahat 1 menit ya. Terakhir, latihan fisik naik turun tangga dengan membawa ban bekas lagi. Oke, tetap 30 detik dan cara melakukannya. Oke, sekarang 30 detik, siap. 1 2 Ya itu tadi kita sudah melakukan bagaimana cara melakukan latihan lompatan biar nanti pada saat kita menjadi smasher tinggi lompatannya. Terus latihan ini bisa digunakan untuk lompat tinggi, untuk lompat jauh juga, untuk bulu tangkis dan olahraga-olahraga yang membutuhkan jumping, membutuhkan lompatan ya. Jadi nanti kalian bisa melakukan sirkuit training seperti ini bisa seminggu 3 kali, kalau lebih maksimal lagi seminggu 4 kali ya. Pasti dalam waktu 1 bulan sudah ada peningkatan dalam lompatan kalian. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe biar nanti saya lebih kreatif lagi dalam buat video-video bersama teman-teman saya. Nah, ini teman saya namanya Ferry. Ferry ini salah satu atlet bola voli yang ada di SMA saya. Oke, tunggu video-video kami selanjutnya dan semoga tidak bosan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai